musim kemarau sangat membutuhkan air semua tanaman. Kita mengadakan penyiraman jeruk ala kadarnya, jarak tempuh mesin dari sumur atau kolam ke kebun jarak 280 meter. Jadi maksimal air hanya bisa mendapat 3 sprinkler dengan tenaga mesin robin. Mudah-mudahan untuk depannya bisa pakai mesin dompeng atau diesel menggunakan tenaga solar. Terima kasih.